saya sedih. Arema wanita adalah keluarga saya. Kalian nangis, kita nangis. Abang juga semangat. Karena tidak mudah dengan situasi seperti ini. Lapangan yang dulunya dengan prestasi, sekarang dengan lautan kesedihan dan air mata. Sekali lagi, kami berduka sedalam-dalamnya seperti kalian. Kuat, insya Allah. Allah akan menguatkan kita semua dengan ujian maha besar ini. Dan sekarang gak tahu kapan Kanjuruhan akan kembali seperti dulu. Kita gak tahu. Yang terjadi sekarang adalah bentuk dukungan terbaik dari kita semua adalah doa ya buat teman-teman yang ada di sana. Karena maksudnya kayak gini nggak sih sayang, kita aja yang nggak pernah ada di sana aja kita merasakan sedih gitu dan lukanya gitu atas kejadian ini, apalagi mereka yang pernah menjadi warga yang sampai sekarang itu kayak apa gitu loh rasanya, pasti terluka banget dengan adanya kejadian ini gitu. Dan memang benar saat ini yang kita bisa lakukan hanya bisa memberikan dukungan, doa, ya gitu aja. Kita perlu saling salah menyalahkan dulu sekarang. Yang penting bagaimana psikis kita kembali, kekuatan iman kita juga kuat. Karena takutnya ketika kita terjatuh, imannya hancur, semuanya diberantakan. Semangat seperti kalian selalu semangat dalam hidup untuk saling mencintai dan support sama satu sama lainnya, itu luar biasa banget. Dukungan dari anak-anak juga, wah. Luar biasa, keluarga bahagia semangat juga, ya, Masya Allah. Semoga semakin sukses juga kakak dan keluarga. Inspiratif loh. Silahkan minum Papito, kamu yang mana? Pilih-pilih. Ini sehat semua, karena katanya Papito itu suka makanan-makanan sehat. Oh. Dan terutama suka makanan masakan dari istrinya. Wah, wow, keren. Kenapa? Untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Jadi Mami itu selalu milihin masakannya tuh sehat-sehat biar papi itu tetap staminanya oke. Okay. Karena istri saya tahu apa saya suka. Oh gitu. Luar biasa. Susah banget diundang siapapun di restoran mahal manapun dia nggak makan. Gimana? Diem aja. Apa mau nanya apa? Pemain bola favorit Om Gonzales apa? Nggak ada, saya sendiri. Itu keren. Siapa? Klub bola favorit? Tim saya, keluarga saya. Elo pasti. Tuh, gitu, jangan MU. Nah, sekarang Abang Fos mau ngajak Daddy Mami, Auntie Eva, dan Om Gonzales buat dinner di atas ketinggian. Berani nggak ya? Selamat malam. Iya, makannya di atas. Gimana, Mbak? Udah bisa makannya ya? Makannya di atas, tapi untuk saat ini belum bisa, karena memang cuacanya. Mbak, gak bisa. Iya, Ibu. Ya Allah, Cep, gak bisa. Oh, senang karena takut ya. Ya, ternyata kita gak bisa naik nih karena hujan. Kalau begitu, next time kita kesini lagi ya, sahabat Sonfai. Sampai jumpa lagi di Keluarga Sonfai minggu depan. Jangan lupa selalu nonton Keluarga Sonfai setiap hari Sabtu jam 14.30 hanya di Trans TV. Keluarga Sonfai, gemes, gemes, Masya Allah. Masya Allah.